Lagi ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Citra Harmoni yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di majelis ini di dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menuntut ilmu ini adalah kewajiban. Kata Nabi dalam sabdanya, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap kaum muslimin, laki-laki maupun wanita, yang muda maupun yang tua. Semuanya wajib mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Adapun ilmu selain ilmu agama, ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, fisika, akuntansi, kimia, semuanya, kedokteran, semuanya adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi orang lain untuk mempelajarinya. Artinya tidak semua orang Islam harus belajar kedokteran, tidak. Tidak semua orang Islam harus ngerti fisika matematika, tidak. Tetapi semua orang Islam harus bisa baca Al-Quran. Semua orang Islam harus tahu apa itu sholat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Karena yang akan nanti ditanya di dalam kubur bukan ilmu-ilmu duniawi, tetapi ilmu agama ini yang akan ditanya oleh Allah. Marrabbuka, madinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ya. Oleh karena itu, maka wajib hukumnya mempelajari ilmu agama Allah ini. Semoga langkah kaki kita, perjalanan kita dari rumah menuju ke majelis ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang mukaddimah,
kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa di Sabtu pekan yang pertama di Masjid Citra Harmoni. Sebenarnya ini bukan masjid ya, masjidnya tengah direnov ya, di sebelah utara ya, di sebelah utara gedung ini tengah direnovasi total, sehingga kajian dipindahkan untuk sementara termasuk sholat Jumat di tempat ini ya, di Royal Hall ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita di Majelis Taklim Masjid Citra Harmoni pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan Ensiklopedi Hari Kiamat. Nah, di dalam buku itu dijelaskan tentang nama-nama hari kiamat, tanda-tanda kiamat kecil, dan tanda-tanda kiamat besar. Kita masih berbicara tentang tanda-tanda kiamat kecil. Kita belum menyentuh tanda-tanda kiamat besar. Yang namanya tanda-tanda kiamat kecil itu tidak kurang dari 30 tanda. 30 tanda. Dan kita masih berada pada poin yaitu yang ke-7. Tanda-tanda kiamat kecil yang ke-7. Ini adalah materi terakhir bulan yang lalu. Apa itu? Yang ke-7 adalah banyaknya peminum khamr, menganggapnya halal, dan memberinya nama bukan dengan namanya. Baik, sekarang kita akan masuk tanda kiamat yang ke-8. Kalau nanti tanda kiamat yang ke-8 ini, tanda kiamat kecil yang ke-8 ini, materinya singkat, pendek, saya akan tambahkan materinya tanda kiamat kecil yang nomor 9. Jadi saya tambahkan nanti. Kalau memang yaitu waktunya 8 adalah yaitu banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria hingga 50 dibanding 1. Perbandingannya 50 banding 1. Ya. Mana dalilnya? Saya bacakan. Minta tolong dibantu untuk dibacakan terjemahannya. Sahih Muslimnya dibuka Pak Didi. Nomornya 2294. Sahih Muslim 2294. Atau nomor aslinya 2671. Nomor aslinya. Kita dengarkan dulu ya bunyi hadisnya. Silakan 2294. Silakan dari Anas. Ya, betul. Langsung dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, perhatikan baik-baik. Silakan. Sebagian di antara tanda-tanda hari kiamat ialah. Ya, satu, hapusnya ilmu agama. Baik, perhatikan baik-baik. Kata Nabi, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadhharal jahl. Di antara sebagian tanda-tanda kiamat kecil adalah hilangnya ilmu keislaman dan maraknya kebodohan. Itu tanda kiamat yang nomor 5, ibu-ibu. Jadi kalau mau diurut dari sebelumnya, nomor 5 ini bulan yang lalu, bulan yang lalu sudah saya bahas. Lanjut berikutnya Pak Didi. Terjadinya kejahilan. Baik, itu termasuk yang nomor 5 itu ya. Maksudnya hilangnya ilmu keislaman maka akan maraknya kebodohan. Maksudnya hilangnya ilmu keislaman itu apa? Banyak wafatnya para ulama-ulama. Sehingga kalau para ulama ahlus sunnah banyak yang wafat, maka yang akan memberikan fatwa
adalah orang-orang yang jahil, yang tidak punya ilmu, yang menyesatkan umat manusia. Nah, akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang bodoh, ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan. Nah, itu tanda-tanda kiamat itu yang nomor 5. Kalau dilanjutkan dari urutan dari bulan yang lalu, ya. Teruskan Pak Didi, apalagi? Merajalela yang berzina atau pelacuran. Baik, wayafsyu waszina, merajalela perzinaan. Ini tanda kiamat yang nomor 6. Lanjutan bulan yang lalu sudah tuntas, tuntas ini. Sudah kita bahas rinci itu ya. Terus berikutnya wayushrabal khamr. Silakan. Melimpahnya minuman keras. Banyaknya orang yang meminum minuman keras. Khamr diminum di mana-mana. Bahkan mereka memberikan nama tidak seperti nama aslinya. Putau, sabu-sabu, ya. Terus kemudian bir, ya, macam-macam namanya dibuat yang bagus-bagus oleh mereka. Intinya satu, khamr, minuman yang memabukkan. Baik itu cair maupun suntik maupun pil maupun serbuk, apapun sudah, semuanya yang memabukkan. Nah, itu merebaknya khamr. Oh, itu ya. Baik, itu poin yang nomor 7 dari bulan yang lalu. Lah sekarang yang nomor 8 yang sebentar lagi akan dibaca Pak Didi, itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Lanjut terakhir Pak Didi. Habisnya kaum laki-laki dan tinggal hanya wanita. Teruskan. Dengan perbandingan seorang laki-laki berdiri di tengah-tengah 50 wanita. Nah, kata Nabi, wa yadhhabar rijalu wa tabaqan nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Berkurangnya populasi kaum pria dan bertambahnya kaum wanita hingga akhirnya seorang pria akan menjadi penanggung jawab bagi 50 orang wanita. Bandingannya 50 banding 1. Loh lah kok sekarang Ustadz itu berapa bandingannya? Yang saya tahu loh ya, yang saya pernah dengar ini, sensus penduduk dunia itu bandingannya satu laki-laki, yaitu perbandingannya 1 banding 24. 1:24 apa 26, gak sampai 30. Itu sekarang yang saya dengar begitu. Sedangkan ini kata Nabi, kalau sudah 1 banding 50, ya sudah, berarti akan muncul kiamat besarnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah yang akan kita bahas, poin yang nomor 8, yaitu banyaknya kaum wanita, sedikitnya kaum pria, hingga 50 banding 1. Baik, kita akan bahas. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan. Saya akan bacakan redaksi hadis yang lain yang mirip dengan apa yang kita dengarkan tadi tentang banyaknya kaum wanita daripada kaum laki-laki. Coba dibuka redaksi yang lain Pak Didi, Sahih Muslimnya nomornya 22. Sahih Muslim. Iya. Iya, sama sebenarnya. 2294, tetapi kita lihat redaksi yang lain di dalam hadis, yaitu Muslim dicetakan aslinya nomor 2671. Saya bacakan saja ya, saya bacakan ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat adalah wataksuran nisa'u wa yaqillar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan alqayyimul wahidu. Banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria hingga untuk 50 orang wanita
hanya ada satu orang laki-laki yang akan mengurusinya. Nah itu, ini redaksi yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Maknanya ada dua, mohon maaf, maknanya ada empat Bapak Ibu sekalian. Makna yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui dari hadis yang kami bacakan tadi, makna yang pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di dalam kitab Fathul Bari di juz yang pertama halaman 179 beliau mengatakan bahwasannya tanda-tanda ini hanya sekadar tanda, tidak berimplikasi pada hukum. Maksudnya begini, maksudnya kalau ada seorang wanita hamil lalu dia melahirkan anak perempuan, bukan berarti wanita itu telah melakukan sebuah dosa, pelanggaran hukum, bukan. Ya. Jadi banyaknya kaum wanita, sedikitnya kaum pria itu tidak berimbas pada hukum. Enggak. Jadi kalau ada orang punya anak perempuan, ya sah-sah saja memang takdirnya punya anak perempuan. Bukan berarti wanita itu kita katakan memang kamu ini yang membuat kiamat itu semakin dekat. Bukan. Gara-gara kamu punya anak perempuan, jumlah wanita tambah banyak, maka kiamat besar tambah dekat. Bukan, bukan, bukan. Ini cuman sekedar tanda, tidak berimbas pada hukum haram, hukum tidak boleh punya anak perempuan. Bukan, bukan. Laki-laki perempuan sama, itu semua rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami Bapak Ibu? Jadi tidak berimbas pada hukum. Jadi tolong jangan katakan kepada saudara kita kalau dia melahirkan ternyata punya bayi perempuan, jangan dikatakan ya ini yang menyebabkan kiamat tambah dekat itu ya kayak begini. Jangan, jangan. Faham ya maksudnya ya? Jadi tidak berimbas pada hukum. Hanya sekadar menunjukkan tanda-tanda saja. Jumlah wanita tambah banyak. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Bahkan kalau punya anak perempuan justru harus lebih bangga. Oh iya, harus lebih bangga. Nabi kan pernah bilang, saya pernah nyampaikan di majelis ini. Apa kata Nabi? Man kunna salasu banatin yu'wihinna wa yakfuluhunna wa yarhamuhunna wajabat lahul jannatul batata. Barang siapa yang memiliki tiga orang anak perempuan. Sahabat bertanya, bagaimana kalau punya dua anak perempuan? Sama, kata Nabi. Bagaimana kalau punya anak satu perempuan? Sama, kata Nabi. Intinya punya anak perempuan. Yuwihinna, ia cukupi semua kebutuhannya. Wayarhamuhunna, dia sayangi anak perempuan itu. Terus kemudian wayakfuluhunna, maka dia cukupi semua kebutuhan anak perempuan tersebut. Bahkan ditambahkan dalam riwayat yang lain, sampai ia nikahkan anak perempuan tersebut, ia pilihkan jodohnya yang terbaik. Jadi kalau punya anak perempuan dicukupi, dilindungi, ya disayangi, sampai dipilihkan jodohnya yang terbaik, itu kata Nabi untuk orang tuanya, wajabat lahul jannatul batata, wajib masuk surga orang tuanya kalau punya anak perempuan. Istimewa punya anak perempuan ini ya. Karena apa? Karena sebagai ladang atau bekal untuk masuk ke surga, asal didiknya benar, dilindungi, disayangi, dicukupi semua kebutuhannya, dipilihkan jodohnya yang terbaik, dijadikan putri yang saleha. Apalagi kalau sampai hafal Quran, tuh masya Allah ini, ya agamanya masya Allah, ya surga untuk orang tuanya. Kalau didiknya benar, tapi kalau punya anak perempuan, yaitu tanpa memakai busana syar'i ketika keluar rumah, bercanda dengan teman laki-lakinya yang bukan mahram, baik itu secara langsung maupun di media sosial, maka yang kayak begini orang tuanya dapat dosanya. Setiap yaitu tubuh anak perempuan tersebut dinikmati oleh laki-laki luar yang bukan mahramnya,
maka papa mamanya yang ada di rumah dapat transferan dosa terus dapat. Ya, posting di media sosial tanpa pakai jilbab laki-laki lain, yaitu yang bukan mahram, menikmati wajahnya, bahkan dijadikan ajang maksiat, maaf ya, onani. Ya, maka yang kayak begini orang tuanya dapat dosa, dapat dosanya, yaitu yang namanya dosa jariah. Kecuali kalau orang tuanya sudah menasehati semaksimal mungkin. Sampai kapan Ustaz dinasehati? Sampai kapan pun, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Meskipun sudah rumah tangga, tetap terus dinasehati sampai ajal. Seperti itu. Perkara orang tuanya wafat, anaknya kok masih bergelimang dengan dosa, anak wanitanya, ya sudah lepas tanggung jawab. Artinya dia tidak menanggung dosa apa yang dilakukan oleh anak tersebut, ya. Baik, sudah gugur kewajiban orang tuanya menasihati. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ini pentingnya memiliki anak perempuan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, di dalam hadis juga dikatakan anak perempuan itu nanti sebagai tameng dari api neraka. Yang bisa melindungi orang tua dari api neraka itu anak perempuan, bukan anak lagi. Dia yang akan melindungi orang tuanya, anak perempuan, bukan anak lagi. Lah terus punya anak laki-laki istimewanya apa, Ustaz? Istimewa. Kalau nanti saya sampaikan, yang lain iri nanti, yang punya anak perempuan tidak punya anak laki iri pasti, ya. Istimewa, istimewanya baik di dunia maupun di akhirat. Lah kalau di dunia apa istimewanya? Masalah warisan. Istimewa. Itu panjenengan kalau punya anak perempuan, semuanya perempuan, gak punya anak laki, maka kalau orang tuanya meninggal, semua paman-paman, tante-tante dapat warisan semua. Semuanya. Tapi kalau satu punya anak laki-laki, tante, paman, gigit jari, gak dapet. Istimewa punya anak laki-laki itu. Jadi hartanya balik lagi. Itu ya. Terus apalagi, banyak. Insya Allah lain kesempatan aja ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah ini menunjukkan kepada kita keistimewaan memiliki anak wanita. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Makna yang kedua dari hadis tadi, yang kedua adalah di akhir zaman nanti sedikit sekali orang yang melahirkan anak laki-laki, sedikit. Nanti di akhir zaman, saya minta bapak-bapak maju aja ya, biar nggak tambah ke belakang nanti akhirnya berdekatan dengan ibu-ibu, ya, maju aja. Nah, ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna yang kedua dari hadis tadi adalah di akhir zaman nanti sedikit sekali orang yang melahirkan anak laki-laki dan banyak melahirkan anak perempuan. Sekarang terbukti, ya, seringkali kalau kita dengarkan, yaitu apa anaknya perempuan. Nanti dengar lagi teman kita istrinya melahirkan, apa ya anaknya cewek Ustaz, oh perempuan, ya. Maka kata para alim ulama, di akhir zaman nanti sedikit sekali orang itu melahirkan anak laki-laki, yang paling banyak itu anak perempuan. Terus nanti, ya, dan sekarang sudah terlihat, ya. Baik, itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, makna yang ketiga adalah di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasannya banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum laki-laki itu disebabkan karena kaum laki-laki pergi berperang sedangkan kaum wanita tinggal di rumah, sehingga mereka banyak yang tewas, banyak yang meninggal dunia karena dalam peperangan tersebut. Jadi kata Imam Muslim dalam riwayat Muslim, ya, dalam kitabnya Sahih Muslim, dikatakan bahwasannya banyaknya kaum wanita sedikitnya kaum laki-laki, perbandingannya 50 banding 1,
itu maknanya adalah banyak laki-laki yang pergi ke medan peperangan, sedangkan kaum wanita tinggal di rumah. Lalu kaum laki-laki tersebut meninggal dalam peperangan tersebut. Ini menunjukkan jumlah wanita lebih banyak. Sekarang saja ibu-ibu sekalian, sekarang saja pandemi kemarin, 2 tahun kita pandemi, ya banyak loh, yaitu wanita-wanita yang menjadi janda, banyak. Banyak sekali laki-laki yang meninggal dunia. Artinya jumlah populasi wanita semakin banyak daripada laki-laki, karena banyak yang meninggal pandemi kemarin, ya. Dan didominasi oleh laki-laki, bukan wanita, ya. Oleh karena itu ini juga menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya tanda-tanda ini sudah mulai terlihat. Yang keempat terakhir sebelum kita lanjutkan materi kita, kata-kata 50, kan tadi disebutkan 50 wanita satu laki-laki. Kata-kata 50 itu bukan sebagai pembatas, bukan. Namun hanya sebagai bentuk perumpamaan. Artinya itu banyak, wanita banyak sekali daripada laki-laki. Tidak harus 50. Sebab di dalam hadis yang lain Nabi tidak menyebutkan angka 50, tetapi Nabi menyebutkan angka 40. Berarti bukan masalah angka ini. Masalahnya adalah populasi kaum wanita lebih banyak daripada pria. Jadi 50 itu bukan batasan. Sebab dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan 40. Mana dalilnya? Ayo dibuka Pak Didi, Sahih Muslim nomor 965. 965 Sahih Muslim 965. Nomor aslinya 1012. 1012. Silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Telah akan datang suatu masa, ya, di mana seorang laki-laki berdiri membawa emas untuk disedekahkannya. Baik, nanti akan ada di akhir zaman seorang laki-laki berkeliling sambil membawa emas untuk disedekahkan. Ternyata, tetapi dia tidak mendapatkan orang yang bersedia menerima sedekahnya itu. Kenapa? Karena semua orang sudah pada kaya. Nanti di akhir zaman, apalagi di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika nanti Nabi Isa alaihissalam turun, gak ada orang miskin, semuanya orang kaya, semuanya kaya. Sehingga mereka mau menyalurkan sodako itu kebingungan, ini diberikan ke siapa? Semua kaya semua. Lanjut teruskan. Akan tetapi pula kelak seorang laki-laki dikutip oleh 40 orang wanita. Kata Nabi, nanti di akhir zaman juga satu orang laki-laki dikuntit, diikuti 40 wanita. Yang kesemuanya menginginkan laki-laki itu untuk menjadi suaminya. Saking sedikitnya kaum laki-laki. Nikahi aku. Semuanya minta. 40 orang wanita. Nabi menyebutkan angka 40, bukan 50. Nanti, kata Nabi. Jadi ini merupakan ciri-ciri daripada tanda-tanda kiamat kecil. Satu laki-laki diikuti 40 wanita yang semuanya menginginkan untuk dijadikan istri. Semuanya. Karena sedikitnya populasi laki-laki. Luar biasa katanya, ya. Itu mau ditunggu masa itu katanya. Ngapain pakai menunggu, ya? Baik, kenapa? Karena orang yang hidup di akhir zaman ini adalah yaitu seburuk-buruk, yaitu kaum. Makanya jangan sampai kita ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan kita berada di zaman yang akan hancur, yaitu kiamat. Ya, jangan. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan poin nomor 9. Nomor 9 ini, tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil nomor 9. Yaitu banyaknya pembunuhan. Banyaknya pembunuhan. Nah, ini akan kita bahas ini. Banyaknya pembunuhan.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Banyaknya pembunuhan. Mana dalilnya? Dalilnya silakan bisa dibuka Sahih Muslim nomornya 2462. 2462 atau di nomor aslinya 5143. Silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yaksural harju." Ya. Belum akan terjadi kiamat sebelum berdirinya haraj. Baik. Itu kalau dibaca apa adanya bahasa Arabnya adalah al-harju atau al-haraj. Boleh dimatikan. Belum terjadi kiamat sampai nanti muncul banyaknya haraj, al-harju. Apa itu? Qalu wa mal harju ya Rasulullah. Silakan. Tanya para sahabat, apa itu haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu, al-qatlu. Silakan. Jawab beliau, pembunuhan, pembunuhan. Baik. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai nanti akan banyak terjadi pembunuhan. Lihat zaman sekarang. Nyawa orang begitu murah sekali. Tersinggung, dibunuh. Seorang suami tega membunuh istrinya sendiri karena kecemburuannya. Seorang anak tega membunuh orang tuanya karena ingin mengambil warisan. Seorang kakek tega, yaitu mensodomi cucunya, bahkan membunuh cucunya. Sekarang yang seperti ini, berita-berita seperti ini sering terdengar di telinga kita, bahkan sering muncul di layar kita, layar kaca kita, Bapak Ibu sekalian. Antar kesebelasan, antar supporter bola, mereka saling menyakiti, bahkan tega membunuh. Tawuran antar kampung di mana-mana, ya. Tawuran antar mahasiswa di mana-mana, pembunuhan. Bahkan tidak segan-segan ketika dia menyakiti saudaranya, pakai mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Bayangkan, siapa yang kau sakiti ini? Saudaramu Muslim, pakai takbir lagi. Ya. Bahkan dengan sekarang banyak kedzaliman-kedzaliman terjadi, banyak sekali. Ya. Masjid kaum muslimin dibakar oleh kaum muslimin sendiri. Loh, bukan bakar gereja loh ini, muslim bakar masjid. Bayangkan. Ya. Bahkan tega mendzalimi, menyakitinya, bahkan sampai pada tingkat yaitu membunuh saudaranya sendiri. Oleh karena itu, maka ini adalah sebuah fenomena kenyataan yang sering kali kita dengarkan. Baik, bahkan tidak segan-segan melukai seperti begal, ya, merampas, ya, dan seterusnya dengan melakukan kekerasan. Baik, saya akan sampaikan materi ini supaya urut, tidak melebar kemana-mana, ya. Bisa difahami, saya bagi materinya menjadi dua bagian masalah pembunuhan ini, dua bagian, ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas adalah dalil-dalil yang terkait dengan membunuh atau menghilangkan nyawa orang. Saya akan tunjukkan dalil-dalil haramnya dosa besar menghilangkan nyawa orang atau membunuh. Berapa dalil Ustaz? Kurang lebih sekitar 14 dalil. Ya. Terus materi yang nomor 2, bukan dalil-dalil, nomor 2. Yang nomor 2 adalah penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Nah, kita lewati dulu yang pertama ya, Bapak Ibu sekalian. Dalil-dalil yang terkait dengan membunuh, menghilangkan nyawa orang termasuk dosa besar, haram hukumnya. Ada berapa tadi saya janjikan? 14. Dalil pertama,
surat An-Nisa ayat 93. Ayo dibuka. Dibuka surat nomor 4 An-Nisa ayat 93. An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Silakan. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ulang lagi. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, apa yang akan dia dapatkan? Satu, maka balasannya ialah jahanam, neraka jahanam. Nomor dua, kekal ia di dalamnya, kekal di dalam neraka. Nomor tiga, dan Allah murka kepadanya, Allah murka melaknatnya. Nomor empat, dan mengutukinya, dikutuk oleh Allah. Terakhir nomor lima, serta menyediakan azab yang besar baginya. Allahu Akbar. Bertubi-tubi orang menghilangkan nyawa seorang muslim, menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan sengaja, dapat lima. Lima yang akan dia dapatkan. Satu, neraka jahanam. Dua, kekal di dalam neraka. Tiga, Allah mengutukinya, murka. Nomor empat, Allah melaknatnya. Nomor lima, disediakan azab yang besar untuknya. Mungkin bapak ibu bertanya dalam hati, "Lo Ustaz, berarti orang yang membunuh itu kekal dalam neraka." Begini Bapak Ibu, karena ini materinya ada kaitannya, saya tambahkan saja ya. Mohon maaf, ini tambahan. Bapak Ibu perlu tahu, orang yang kekal dalam neraka, penduduk permanen neraka, gak mungkin keluar dari neraka, cuma tiga orang. Hanya tiga orang. Diingat-ingat ya, ujian keluar ini ya. Hanya tiga orang penduduk permanen ya, penduduk tetap neraka, nggak mungkin keluar dari neraka ya, nggak mungkin ya, keluar dari neraka nggak mungkin, masuk surga nggak mungkin, cuma tiga orang. Ada tiga orang sudah khalidina fiha, kekal di dalamnya, ditambahi abada, abadi, cuma tiga orang. Hanya tiga orang. Siapa mereka? Satu, orang kafir. Orang kafir gak mungkin keluar neraka, orang kafir. Yang kedua, musyrik, pelaku syirik, gak mungkin keluar dari neraka, masuk surga gak mungkin. Syirik, menyekutukan Allah, selama dia belum bertobat sampai ajalnya. Kalau bertobat, ya mudah-mudahan tobatnya diterima, maka dia gak masuk neraka. Ini sampai matinya, sampai ajalnya syirik. Yang ketiga, munafik, orang munafik itu kekal dalam neraka. Dalilnya Ustaz, untuk orang kafir dan orang musyrik, dalilnya surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, terus min ahlil kitabi, terus wal musyrikina mungfakina hatta ta'tiyahumul. Baik, silakan bisa dilihat dalilnya itu surat Al-Bayyinah ayatnya ayat 6, surat 98 ayatnya 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, ayo artinya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahannam. No, ya, mereka kekal di dalamnya, gak mungkin keluar. Ya. Terus yang nomor tiga, munafik. Yang nomor tiga adalah orang munafik. Dalilnya di mana orang munafik itu kekal di dalam neraka? Ya, dalilnya adalah
disebutkan di dalam surat An-Nisa ada, dan di dalam juga surat At-Taubah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, surat apa tadi Ibu-ibu? Surat An-Nisa ada, di surat At-Taubah ada. Ya. Sebentar, sambil saya cari, saya ingat-ingat. Ini ya. Ya. Kita lewati aja, nanti akan saya sampaikan. Ya. Bahwasanya tentang orang munafik ada di surat At-Taubah dan di surat An-Nisa juga disebutkan. Kita lewati aja. Lah terus Ustaz, mungkin Bapak Ibu bertanya, tadi kita dengarkan orang yang membunuh orang mukmin itu kekal, itu maksudnya apa? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, selain tiga orang ini kafir, musyrik, munafik, kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, selain dari tiga orang ini, kok ada kata-kata kekal di dalam neraka? Itu maksudnya kata para ulama, tinggalnya di neraka lama tapi tetap dia punya kesempatan masuk ke surga. Tinggalnya lama di nerakanya tapi dia masih punya kesempatan untuk masuk ke surga. Ini menunjukkan bukti kepada kita, ya cuman tiga saja Bapak Ibu sekalian penduduk neraka itu, ya. Penduduk neraka cuma tiga. Selain itu mereka yaitu tetap memiliki kesempatan untuk masuk ke surga. Mana dalil pendukungnya? Semua perbuatan dosa tidak kekal dalam neraka. Semua perbuatan dosa tidak kekal kecuali ini tadi, kafir, kecuali syirik, kecuali munafik. Dalilnya, tolong dibuka Sahih Muslim, nomornya nomor 74. Tolong dibuka Sahih Muslim nomor 74. Sahih Muslim nomornya 74. Ya, silakan. Baca. Abu Dzar, betul. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, silakan. Jibril alaihissalam datang kepadaku, lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Terus, apa berita gembira yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Siapa saja dari umatku yang mati sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Siapa saja dari umatmu yang mati selama kematiannya tidak menyekutukan Allah alias tidak berbuat syirik, maka dia masuk surga. Masuk surga. Apa katanya Nabi kepada malaikat Jibril? Silakan. Tanyaku, sekalipun dia berzina dan mencuri, apakah umatku kalau berzina dan mencuri tetap masuk surga? Lanjut. Jawabnya, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Sekalipun dia pernah zina, mencuri, selama asal tidak syirik aja, maka dia tetap layak masuk ke surga. Tapi jangan dijadikan patokan ayat ini. Jangan. Gak apa-apa. Selingkuh itu enggak apa-apa ya. Yang penting jangan sirik ya. Itu. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita wafat. Lah kalau kita pas melakukan naudzubillah zina terus wafat, ya su'ul khatimah. Ya tentunya berada di dalam neraka. Lu berapa lama, Ustaz? Wallahu alam. Ya, yang tahu hanya Allah. Tetapi kan tidak kekal, tapi lama di nerakanya. Lah lamanya itu butuh waktu berapa lama? Wallahu a'lam. Satu hari di akhirat yaitu 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Kita enggak tahu. Wong katanya Nabi, maaf kata Nabi, orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu ternyata kata-katanya itu adalah mengandung kekufuran, lisan yang dia ucapkan itu yaitu adalah lisan-lisan yang menjerumuskan dia ke dalam neraka, sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke neraka gara-gara lidahnya. Itu 70 tahun masuk nerakanya gara-gara lidah. Lah ini zina, lah ini mencuri, ini minum khamr. Kita enggak tahu berapa lamanya.
tapi tetap layak masuk ke surga karena masih ada la ilaha illallah. Dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadatnya tidak luntur karena dia tidak berbuat syirik. Nah, itu masalahnya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi yang menyebabkan seseorang tidak mungkin masuk ke surga seperti tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Apa bisa onta masuk ke lubang jarum? Nah, mungkin. Seperti itulah tidak mungkinnya pelaku tiga orang ini, kafir, musyrik, dan munafik, masuk ke surga. Tapi selain itu masih ada kesempatan. Baca lagi Pak Didi. Tolong dibuka Sahih Muslim nomornya 90. Sebentar. Tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun seberat biji sawi. 154 Muslim 154 Muslim 154. Coba baca posisi sebelah kiri tempatnya. Silakan. Ya, silakan. Dari Anas. Ya. Dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Ya, lanjut. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sekalipun sedangkan dalam hatinya terdapat iman sebesar biji gandum. Nah, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, berarti enggak permanen meskipun levelnya seberat biji gandum. Yang kedua, kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah terus dan di dalam hatinya terdapat iman seberat beras. Nah, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah sekalipun seberat beras. Terakhir, kemudian yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat debu. Debu kalau kita pegang enggak terasa ya. Maka akan tetap keluar dari neraka orang itu. Gak mungkin permanen selama ada dalam hatinya kalimat tauhid la ilaha illallah, meskipun levelnya cuman seberat debu. Dipegang gak terasa ini debu ini, tetap keluar dari neraka. Tuh, berarti ini menunjukkan mereka-mereka pelaku maksiat, selama maksiat yang mereka lakukan bukan syirik, bukan kekufuran, bukan kemunafikan, layak masuk surga. Berapa lama tinggal di nerakanya? Wallahu a'lam. Allah harus mencuci dulu dosa-dosanya. Nah, itu ya. Baik, kembali ke materi kita. Termasuk orang yang membunuh. Kalau yang bunuh itu pernah baca syahadat dan dia tidak pernah melakukan syirik, maka dia tetap masuk neraka. Cuman tidak kekal. Lama dalam nerakanya. Berapa lamanya? Allah yang tahu. Tapi tetap dia layak masuk ke surga karena masih ada dalam hatinya la ilaha illallah, pernah baca syahadat. Tapi sekali pergi ke dukun, sekali minta kepada orang soleh yang telah mati di kuburan, mereka yang ngalap berkah ke tempat-tempat petilasan-petilasan yang dianggap itu adalah penuh berkah, mereka yang minta perlindungan kepada orang soleh yang telah mati, syirik akbar keluar dari Islam, Islamnya batal. Dan kalau itu tidak tobat, kekal dalam neraka. Hati-hati, syirik besar itu, jimat, ya, pesugihan, dukun, ya, sesaji, ya, menyembelih bukan untuk Allah tapi untuk penghuni, yaitu tempat tersebut, jin penghuni tempat tersebut. Maka ini semua syirik yang bisa mengeluarkan, membatalkan keislaman. Na'udzubillah. Oleh karena itu hati-hati ya yang seperti ini ya. Baik, mempercayai benda-benda tertentu misalnya akik dan seterusnya itu katanya bisa mendatangkan manfaat, menolak mudharat, maka ini semua adalah yaitu dusta ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua sekarang, yang kedua, dalil yang kedua.
Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya membunuh, menghilangkan nyawa orang itu dosa besar, haram hukumnya. Surat Al-Ma'idah, surat nomor 5, ayatnya ayat 32. Al-Ma'idah ayatnya 32. Al-Ma'idah surat nomor 5 ayatnya 32. Itu ada di tengah-tengah itu sebenarnya ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Silakan. Barang siapa di tengah-tengah saja. Ya, betul. Dan barang siapa yang membunuh, ya. Silakan. Barang siapa membunuh seseorang, bukan loh, sebelumnya. Awal-awal ya, setelah. Barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Duh, siapa yang menghilangkan satu nyawa orang, maka dia sama dengan membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terus lanjutkan, barang siapa? Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, siapa yang memelihara satu orang manusia, maka dia telah memelihara seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kebalikannya, menghilangkan satu nyawa orang sama dengan dia menghilangkan semua nyawa manusia yang ada di muka bumi ini. Hati-hati ya. Jadi ini merupakan perkara yang haram, dosa besar. Sekarang yang nomor 3, dalil yang ketiga, tolong dibuka Quran surat nomor 25 Al-Furqan. Surat nomor 25 Al-Furqan, ayatnya ayat yang ke-68 sampai 70. 68 sampai 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq. لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. 70-nya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Silakan. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Stop. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini Bapak Ibu, ya supaya Bapak Ibu enggak bingung. Ayat ini surat Al-Furqan ayat 68 ini itu adalah rentetan mulai dari ayat 63. Ciri-ciri ibadur rahman. Ciri-ciri hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah mulai dari ayat 63. Sampai barusan kita dengarkan ayat 68. Ciri ibadur rahman adalah tidak syirik, tidak membunuh nyawa, menghilangkan nyawa orang, dan tidak berzina. Ini ciri-ciri hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Itu cirinya. Lalu setelah itu Allah sebutkan kebalikannya. Lanjut Pak Didi, ayat berikutnya. Bukan ayat berikutnya, lanjutannya tadi. Dan stop. Maksudnya barang siapa yang melakukan demikian itu, kebalikannya.
Siapa yang syirik, siapa yang membunuh menghilangkan nyawa orang, siapa yang berzina, maka niscaya dia mendapat pembalasan atau dosanya. Nah, itu kebalikannya. Makanya supaya panjenengan kalau baca itu tidak bingung. Kadang-kadang orang itu bingung kalau cuma baca ayat ini aja. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, berarti gak syirik dengan sesembahan yang lain. Tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, berarti gak bunuh orang. Dan tidak berzina. Dan siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Loh, lawang gak syirik, gak zina, kok mendapatkan hukuman? Gak paham. Maka harus bacanya mulai ayat 63-nya. Ayat ini ada kaitannya dengan ciri-ciri ibadur rahman. Apa sih ibadur rahman itu? Hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Lah cirinya banyak. Begitu masuk ayat 68, cirinya tidak syirik, tidak menghilangkan nyawa orang, gak membunuh orang, plus tidak berzina. Lalu dilanjutkan oleh Allah, siapa yang justru melakukan itu, ya syirik, ya membunuh, ya berzina, hukumannya berat. Faham sampai di sini? Jadi supaya kita enggak bingung baca ayat ini. Baik, sampai di situ aja ya. Cuman ayat 68 saja yang kita baca. Oh, enggak apa-apa 69 enggak apa-apa. Dilipat gandakan, silakan 69-nya. Yang akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Oh, na'udzubillah min dzalik ya. Baik, kita lanjutkan sekarang dalil yang nomor 4, surat nomor 81, Takwir, At-Takwir. Surat At-Takwir, surat nomor 81, At-Takwir. Surat 81, ayatnya ayat 8 dan 9. Ya, 8 dan 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Silakan. 8 dan 9. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Ulang lagi. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah. Ya, dulu di masa jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah merasa punya aib kalau punya anak perempuan. Aib kalau punya anak perempuan. Sehingga mereka orang-orang kafir jahiliyah memperlakukan istrinya dengan dua cara. Memperlakukan istri dan anak perempuannya dengan dua cara. Cara yang pertama, istrinya yang mau melahirkan disuruh melahirkan di atas kubangan. Jadi suaminya itu buat galian dulu. Jadi istrinya disuruh melahirkan di samping kubangan itu. Begitu yang keluar anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Langsung diuruk sama tanah. Jadi seperti kucing begitu. Kalau buang anu, kalau apa ini buang hajatnya, dikubur. Anak itu dikubur. Begitu lahir, ya, jenis kelaminnya perempuan langsung dikubur. Yang kedua, yang mereka lakukan, dibiarkan anak itu tidak dikasih nafkah. Jadi yang mati-matian kerja itu ibunya. Sudah. Terus anak itu kalau sudah agak sedikit besar, maka pasti akan diajak oleh bapaknya, dan si ibu sudah tahu kalau anaknya bakal mati, anaknya bakal dibunuh sama bapaknya. Jadi dulu di zaman Nabi dulu ada sumur tempat pembuangan anak perempuan. Sumur khusus tempat pembuangan anak perempuan. Jadi akan diajak oleh bapaknya, jadi didandani oleh ibunya, diajak sama bapaknya, anaknya suruh lihat sumur itu, nanti didorong sama bapaknya dari belakang. Dimasukkan. Targetnya mati. Karena mereka orang Arab berkeyakinan punya anak perempuan ini aib. Aib, enggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Akhirnya Nabi diutus oleh Allah di negeri Arab membasmi yang namanya yaitu perbuatan-perbuatan jahiliyah ini. Lalu Nabi mengangkat harkat martabat wanita. Oh, diangkat derajatnya oleh Nabi. Contohnya Ustaz, contohnya wanita tidak boleh disakiti. Ya, terus kemudian anak wanita itu sebagai pembela orang tuanya nanti di hari kiamat. Siapa yang mendidik anak wanita, ya, maka dia wajib masuk surga. Dalilnya sudah kami sampaikan tadi di awal. No, diangkat derajatnya wanita, ya, oleh Nabi di dalam Islam ini diangkat.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa itu? Perempuan-perempuan. Loh, diangkat. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada nama perempuan dijadikan nama surat. Maryam, surat Maryam diangkat derajatnya oleh Islam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Terus lanjut ulang lagi ayat 8. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, maka karena dosa apakah dia dibunuh? Baik, Allah akan bertanya. Allah akan bertanya kepada mereka yang membuang bayi-bayi perempuan, mengubur hidup-hidup itu ditanya, dosa apa anak ini kau bunuh? Dosa apa? Nanti akan ditanya oleh Allah, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka yang melakukan aborsi, ya, seperti itu, ya. Anak tidak berdosa dibuang di sawah, ada yang dibuang di selokan, ya, ada yang dibuang di tempat pembuangan sampah, seperti layaknya sampah, ditemukan oleh warga sampai dikerubungi semut badannya. Allah, itu di mana hati? Itu nanti akan ditanya oleh Allah. Ada yang sudah meninggal, ditanya itu, dosa apa anak ini sehingga dia kau bunuh, itu dosa apa? Hati-hati. Ya, yang suka menggugurkan kandungan, apalagi dokter-dokter yang suka melakukan praktek-praktek aborsi ini, oh, akan ditanya itu oleh Allah, dosa apa bayi ini? Ya, ini ayatnya surat At-Takwir ayat 8 dan 9. Sekarang nomor 5, dalil kelima. Ayo dibuka Shahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Betul. Nanti nomornya berdekatan. Nomor 2403. Silakan dibuka. Shahih Targhib wa Tarhib nomor 2403. Silakan. Ya, silakan 2403. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menuturkan. Radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menuturkan. Ya. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dia telah menciptakanmu. Baik, yaitu syirik nomor 1. Nomor 2? Saya berkata. Apa kata Abu Dzar? Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Lanjut. Sesungguhnya itu benar-benar besar. Yang nomor 2, apa dosa besar? Apa? Ya. Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir ia akan makan bersamamu. Baik, kau bunuh anakmu karena kau khawatir miskin. Kau gugurkan anakmu karena kau khawatir tidak bisa nyekolahkan. Kau hilangkan nyawa anakmu, kau lakukan aborsi itu karena kau, yaitu tidak mau menanggung rasa malu. Kau gugurkan anak itu karena kau tidak, kau merasa tidak mampu untuk mendidiknya dan seterusnya. Maka yang seperti ini termasuk dosa besar, kecuali Bapak Ibu, kecuali. Berarti Ustadz, hukumnya KB itu gimana Ustadz? Ya dilihat tujuannya. Kalau misalnya wanita itu masih produktif, dia masih sehat, dokter mengatakan gak apa-apa kalau punya anak lagi gak apa-apa. Maka yang seperti ini kalau dilakukan KB, jangan. Baik, tetapi kalau misalnya faktor usia, apalagi dia sudah 3 kali sesar, operasi terus, lalu kepingin punya anak lagi, dokter mengatakan risiko tinggi. Ibu sudah usia seperti ini, terus sering kali operasi dan begini macam-macam lah pertimbangannya, sebaiknya jangan. Maka dilakukan itu nggak apa-apa, KB. Ya, baik. Jadi ada laki-laki bertanya kepada saya, bagaimana Ustadz hukumnya azl? Azl itu menumpahkan sperma di atas rahim. Jadi dia nggak punya, pengen punya anak. Jadi dia nggak melakukan alat-alat kontrasepsi, nggak pakai itu. Tapi dia melakukan azl, menumpahkan sperma di atas rahim. Maka kata Nabi disebutkan, jangan saya yang menjawab, Nabi yang menjawab. Tidak ada gunanya kau melakukan itu. Tidak ada gunanya seperti itu. Dan kau sudah menghilangkan berapa nyawa itu, kecuali ya,
kecuali yaitu karena faktor-faktor terkondisikan ya, mungkin karena faktor usia. Ustadz, kalau faktor ekonomi bukan masalah, karena Allah sudah tetapkan rezeki tiap orang itu, sudah ditetapkan rezeki masing-masing orang. Yang penting kau usaha, yang penting kau berusaha, Allah akan berikan rezeki. Gak usah takut miskin, punya anak banyak, gak usah takut miskin ya. Baik, jadi dalam hal ini kalau pertimbangannya karena ekonomi, khawatir apalagi sekolah sekarang mahal Ustadz, maka nanti akibatnya anak-anak saya akan terlantar dan seterusnya, maka ini tidak boleh dijadikan alasan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak perlu melakukan hal tersebut, nggak ada gunanya ya, bahkan itu dosa ya, tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terus yang berikutnya, Pak Didi, teruskan. Nomor 3, dosa yang paling besar. Saya berkata, kemudian apa? Ya. Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kau berzina dengan istri tetanggamu. Bapak Ibu sekalian, ya, ini pernah saya sampaikan kan tentang tingkatan dosa zina. Ya, berzina dengan istri tetangga itu dampaknya lebih besar daripada berzina dengan wanita yang bukan tetangganya. 1:10. 10. Berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangganya itu masih lebih baik, meskipun dosa besar. Meskipun dosa besar itu, daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Mencuri harta orang lain yang bukan tetangganya, 10 rumah dia curi yang bukan rumah tetangganya, itu masih lebih ringan, padahal dosa besar itu mencuri, daripada dia mencuri rumah tetangganya. Tuh, bayangkan. Karena apa? Karena dampaknya lebih besar dengan tetangga ini. Ya, oleh karena itu, maka hati-hati ini. Zina tetap zina, dosa besar. Kita lanjutkan dalil ke-6. Sahih targhib wa tarhib nomor 2435 poin 1B. 2435 2435 poin 1B. Ayo. Silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. 2435 poin 1B. Baca atasnya Ibnu Mas'ud, lalu baca yang poin 1B. Silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang menuturkan. Iya. Apa isi sabdanya? Yang paling pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Nah, sholat terus. Sedangkan yang pertama kali diadili di antara sesama manusia adalah dalam masalah darah. Darah. Jadi kata Nabi, yang pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba kelak di hari kiamat, yang ada kaitannya hablum minallah, vertikal, itu sholat dulu. Sholat. Sedangkan yang pertama kali akan dihisap nanti di hari kiamat, yang ada kaitannya hablum minannas, horizontal, horizontal, itu masalah darah, penumpahan darah. Itu ditanya pertama kali, kenapa kau bunuh dia, kenapa kau sakiti dia, kenapa kau, terus ditanya masalah darah. Kalau masalah hablum minannas, kalau yang masalah hablum minallah, itu yang pertama kali sholat yang akan ditanya oleh Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan yang ke-7. Dalil ke-7. Sahih targhib wa tarhib nomor 2439. 2439 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, sungguh binasanya dunia ini adalah lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang muslim. Duh, Bu, perhatikan Bapak-bapak. Hancurnya dunia ini hancur semuanya, itu masih lebih ringan daripada menghilangkan satu nyawa orang beriman. Berarti Ustaz, harga nyawa seorang mukmin itu mahal, iya. Bahkan nanti Bapak Ibu akan saya tunjukkan dalil. Diri kita ini, harta kita, darah kita, kehormatan kita,
itu jauh lebih mulia daripada Ka'bah, kata Nabi. Jauh lebih mulia daripada Ka'bah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi membunuh satu orang beriman, jangan banyak-banyak, satu orang beriman, penduduk langit kumpul, penduduk bumi rapat, semuanya sepakat menghilangkan satu nyawa orang beriman, niscaya semua langit dan bumi dimasukkan semuanya ke neraka oleh Allah. Semuanya. Harkat, martabat, kehormatan kita lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah, yang kita kalau sholat menghadap Ka'bah lebih mulia. Di mana itu Ustaz dalilnya? Kita dengarkan. Ayo tambahkan lagi, teruskan. Dalilnya yang ke-8. Dalil ke-8 yaitu Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2441. 2441. Ya ini dalilnya di sini. 2441 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang menuturkan. Iya. Saya pernah melihat Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah. Nabi sedang tawaf di Ka'bah. Terus dan mengucapkan, iya, betapa bagusnya kamu. Nah, Nabi bilang, jadi Nabi berkata kepada Ka'bah, betapa bagusnya engkau. Terus, betapa harumnya aromamu. Betapa harumnya aromamu. Loh, Ka'bah itu wangi, Ustaz. Iya, wangi. Ka'bah itu wangi. Iya. Kenapa? Karena dinding Ka'bah itu di sela-selanya itu seperti ada parfum yang mengucur. Iya. Itu kalau kena di tangan kita, makanya wanita enggak boleh nempelkan badannya ke situ. Karena nanti pakainya jadi harum. Itu ya. Itu menempelkan itu adalah di tempat yang diperbolehkan adalah di multazam itu mana, Ustaz? Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi kalau ini misalnya, mohon maaf, ini adalah dianggap bentuk kubus, ya itu, maka pojok sini Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah. Nah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini namanya multazam. Lah, kita di sini disuruh melakukan iltizam. Apa itu iltizam? Iltizam itu menempelkan dada, pipi kita sama telapak tangan kita. Kedua, begini aja sambil berdoa. Rabbana atina fid dunya, rabbana hablana min azwajina. Ini namanya iltizam. Karena di situ mustajab. Loh, di situ kosong. Jutaan manusia yang berebut di tempat itu. Tarik-tarian, ada yang sikut-sikutan. Ada yang sampai berani menyuap untuk ke tempat itu. Nah, seperti itu. Multazam. Itu boleh. Sedangkan seluruh bagian daripada Ka'bah enggak boleh kita tempelkan. Ya, badan kita. Cukup mengusap aja. Mengusap itu pun cuma dua tempat. Hajar Aswad, ini Hajar Aswad, yang ini Rukun Yamani, samping sininya. Ini Hajar Aswad, ini Rukun Yamani. Di sini baru Hijr, yang disebut orang Hijr Ismail. Nah, di sini namanya Maqam Ibrahim. Nah, begitu. Jadi cukup diusap aja di Rukun Yamani sama Hajar Aswad. Hanya itu aja. Jadi enggak perlu kita itu nempel di Ka'bah sambil megangi kain kiswanya, sambil nangis, enggak perlu. Apalagi wanita. Itu ada parfum yang mengucur dari atas. Itu Bapak Ibu sekalian, saya pernah coba menempelkan itu ya. Apa sih cairan ini? Saya pegang. Wangi luar biasa. Wangi ini, saya tempelkan di baju saya, itu seminggu dicuci tetap bau. Tangan kita gosok pakai deterjen, apapun itu tetap wangi, luar biasa. Jadi mereka yang nggak mandi-mandi, usiki wah sudah ya, sudah ini ya, itu mau seminggu tetap wangi, luar biasa, lengketnya itu ya pekat, cairan itu keluar. Ya dari atas memang, dikasih dari atas. Memang wangi, betul kalau gitu kata Nabi. Betapa harumnya dirimu, wahai Ka'bah. Terus, lanjut. Betapa agungnya kamu. Betapa agungnya engkau, wahai Ka'bah. Terus. Dan betapa agungnya kehormatan kesucianmu. Baik, betapa agungnya kehormatan kesucianmu. Lanjut. Dan jiwa Muhammad ada di tangannya. Nah ini poinnya, silakan. Sesungguhnya, kehormatan seorang mukmin, hartanya dan darahnya di sisi Allah lebih agung daripada kehormatanmu. No. Sesungguhnya kehormatan seorang mukmin, hartanya, darahnya
lebih agung di sisi Allah daripada engkau Ka'bah. Ya, seperti itu. Lanjut teruskan. Sudah ya, sudah selesai ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau akan mencium Hajar Aswad, Hajar Aswad itu juga diajak ngomong sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hai batu, katanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hai batu, sesungguhnya engkau adalah batu. Andai kata nabiku tidak menciummu, maka aku tidak akan pernah sudi untuk menciummu. Karena engkau cuma sebuah batu saja. Karena nabiku menciummu, maka aku mengikuti ajaran nabiku, yaitu menciummu. Andai kata tidak, engkau tidak akan pernah kucium, karena engkau cuma batu. Oh, ya ini Umar bin Khattab. Itu ada di dalam riwayat Muslim. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 9. Dalil yang ke-9 Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalil dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2442 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ayo baca. Silakan. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda. Isinya, kalau sekiranya penghuni langit dan penghuni bumi, ini yang tadi saya singgung, lanjut, bersekutu dalam menumpahkan darah seorang mukmin, maka niscaya Allah akan mencampakkan mereka ke dalam neraka. Nah, semuanya langit dan bumi akan dimasukkan ke neraka kalau menghilangkan nyawa seorang mukmin. Saya tutup sampai nomor 10 saja. Adapun nanti untuk berikutnya kita akan lanjutkan pada kajian bulan depan insyaallah, jika Allah takdirkan kita bertemu lagi. Dalil ke-10 Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2445 2445 dari Muawiyah radhiyallahu an. Silakan. 2445, silakan. Riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim, silakan. Dari Muawiyah radhiyallahu an, ia menuturkan, Rasulullah SAW telah bersabda. Isinya, setiap dosa mudah-mudahan diampuni Allah. Terus, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah kecuali dosa yang tidak ada ampunannya. Satu, mati dalam keadaan kafir. Terus, atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, dengan sengaja itu tidak ada ampunannya. Tidak ada ampunannya kecuali kalau dia sempat bertobat atau dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah dari apa tauhid yang masih melekat dalam hatinya. Tetapi tentunya dia akan diazab oleh Allah dalam neraka atas apa yang dia lakukan. Wallahu a'lam wa bisawab. Demikian kami tutup sampai poin dalil yang ke-10 saja. Untuk berikutnya kita lanjutkan pada kajian berikutnya bulan depan insyaallah. Baik, sebelum kita tutup dengan kafaratul majelis, ada yang mau bertanya dari apa yang sudah kami sampaikan tadi? Ya, silakan ukhti. Yang keras ya. Silakan. Oh, anu kertas. Kirim ke bapak-bapak aja, biar bapak-bapak nanti yang anu. Samping aja, nyamping. Nanti estafet ke depan. Ada lagi yang lain secara langsung? Sambil menunggu itu kertas. Tidak ada? Baik, ayo mana kertasnya? Mana? Ya, terus Pak. Ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya bila kita membunuh seseorang demi menjaga kehormatan kita? Ini sebenarnya materinya masih ada, ini pembahasannya. Ada ya, itu. Saya ulang ya. Bagaimana hukumnya bila kita membunuh seseorang demi menjaga kehormatan kita? Misal melihat istri hendak dinodai oleh orang lain, atau melihat ibu terancam keselamatannya. Bagaimana ini? Syukron khairan. Nah, wa iya. Kita lihat jawabannya adalah
Jadi kalau itu tujuannya adalah untuk membela diri kita, karena harta kita akan dirampas, kehormatan kita akan dilecehkan, atau membela agama, atau membela kehormatan keluarga kita, maka hukumnya bully. Kalau orang itu misalnya mati, Ustaz, karena kita mempertahankan, membela diri, kehormatan kita, bagaimana? Apakah kita berdosa? Kita tidak berdosa. Bahkan itu bagian daripada jihad. Bahkan itu berpahala. Cuman panjang urusannya kalau di negeri kita, panjang ya, karena menghilangkan nyawa orang, meskipun itu dalam rangka membela, pembelaan itu ya. Lah terus Ustaz, kalau misalnya ini ternyata yang mati kita, membela keluarga kita karena akan disakiti, membela apa ini, mengamankan motor kita karena dibegal, kita yang mati, ya bagaimana ini? Kata Rasulullah, kita mati syahid sedangkan dia dosa besar. Kita matinya mati syahid, tercatat mati syahid. Karena apa? Karena kita sedang membela kehormatan, harta, agama, keluarga kita. Itu mati syahid. Ya. Kalau sebaliknya, karena kita bisa membela diri, kita justru orang itu yang mati, kita dapat pahala. Kita dapat pahala dan tidak berdosa. Cuman karena di negeri kita prosesnya panjang, karena menghilangkan nyawa orang, ya. Tetapi menurut agama, menurut Islam, menurut ajaran Rasul, kita nggak berdosa dan kita justru mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Karena menyelamatkan keluarga kita. Satu lagi silakan. Oh, yang ada di sini, yang lagi online, silakan. Ini bismillah, mau bertanya, bagaimana jika seseorang itu musyrik masih mendatangi dukun, percaya juga dengan paranormal, orang pinter dan sejenisnya, tapi beliau tetap sholat juga, jazakallah khair. Nah, bagaimana sholatnya orang yang masih mendatangi paranormal, wong pinter? Bapak ibu sekalian, Nabi coba dibuka Sahih Muslim, sudah dimasukkan Sahih Muslimnya. Supaya rapi ya. Alasan-alasan. Nomornya 2088. 2088. 2088. Nabi bersabda, "Man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yauman." Silakan. Dari Sofia. 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 Dari Sofia. Radhiyallahu anha dari sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, jadi perhatikan ya, Sofia, istri Nabi. Ibu-ibu kalau pengen tahu, singkat aja ya. Sofia ini istri Nabi yang nasabnya luar biasa. Satu-satunya istri Nabi yang nasabnya kalau ditarik ke atas, Sofia binti, terus ketemu ke atasnya itu Nabi Musa alaihi salam. Ketemu dengan Nabi Musa, Sofia ini. Dan Sofia ini sempat kata Aisyah, Aisyah bilang sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Sofia istrimu itu begini dan begini." Aisyah pakai gerakan tangan, begini dan begini. Apa maksudnya begini begini? Gemuk, pendek. Begini, begini. Gemuk, pendek. Wong Nabi itu, maaf, kalau mau menaikkan Sofia radhiyallahu anha ke atas onta, itu Nabi harus jongkok dulu, beliau mengangkat yaitu lututnya, jadi Sofia menginjak lutut Nabi untuk sampai ke onta tersebut. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi menikahi Sofia, Sofia tidak ada rasa cinta dengan Rasul. Tidak ada. Kenapa? Karena dia dendam, sakit hati dengan Nabi. Kenapa? Karena ketika peperangan keluarganya banyak yang tewas di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada wanita sekarang dinikahi laki-laki lalu dia mengatakan, "Ustaz, saya itu tidak ada rasa cinta, tapi karena orang tua saya ya saya nurut saja." Oh, maaf, tirulah Sofia. Awalnya dia tidak punya rasa cinta sama suaminya, tapi karena Nabi pintar mengambil hati Sofia, lemah lembut dan seterusnya, sehingga Sofia jadi luluh, yaitu sehingga menjadi ummul mukminin, istri Nabi yang salihah, ya.
Masya Allah. Ini ceritanya Sofia. Rumah tangganya diawali dengan seperti itu. Ya, tidak ada rasa cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal menikah. Lanjut teruskan. Beliau bersabda. Apa kata Nabi? Siapa mendatangi tukang tenun, lalu dia menanyakan sesuatu kepada tukang tenun itu. Siapa yang mendatangi tukang tenung? Tukang tenung ini ya dukun. Dukun ini ya paranormal. Paranormal ini ya wong pinter. Ya Pak, wong pinter ini ya black magic atau white magic, sama saja, mau yang black mau yang white, black or white sama saja. Tahu dukun putih, dukun hitam, black magic ya, white magic, dukun putih, dukun hitam. Kalau dukun putih medianya pakai ayat-ayat Quran, kalau dukun hitam medianya pakai kembang tujuh rupa atau ya air kembang dan seterusnya itulah. Nah, itu ya, macam-macam ya. Terus ulang lagi, barang siapa? Siapa yang mendatangi tukang tenung? Ya. Lalu dia menanyakan sesuatu kepada tukang tenung itu. Lalu tidak diterima Allah salatnya selama 40 malam. Loh, salatnya tidak diterima selama 40 malam. Itu kalau tanya tok, tapi kalau ditambah tanya plus yakin, kata Nabi, man ataka hinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu. Ya, siapa yang mendatangi kahin, dukun, dukun putih, dukun hitam, sama saja, lalu dia bertanya sesuatu dan dia membenarkan perkataan dukun itu, meyakini, maka dia telah faqad kafara bima unzila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah kufur keluar dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar. Hati-hati, itu kalau tanya plus yakin. Kalau tanya tok, itu 40 hari sholatnya gak diterima. Lihat, macamnya dukun itu banyak. Di antaranya ada dukun yang namanya An-Nujum. Atau ya An-Nujum, ramalan bintang. Sagittarius, asmaranya, keuangannya bagaimana? Taurus, Aries, Virgo, Leo, ya. Itu disesuaikan tanggal lahir. Itu kalau ibu-ibu baca di majalah, dicocokkan dengan tanggal lahir, dalam hatinya ibu-ibu berkata, kok cocok? Hari itu juga 40 hari sholat ibu-ibu, bapak-bapak, tidak diterima oleh Allah. Habus. Gak usah baca yang kayak begini, gak usah. Gak usah baca yang kayak begini. Ada lagi ramal, ar-ramal, durabul hasad, ramal, ramalan-ramalan. Ya, contohnya garis tangan. Ya, pakai kartu tarot, lintri, ya. Ini sama aja ini. Sama. Termasuk mereka yang apa ini? Indigo, punya indra keenam. Dia mengetahui apa yang belum terjadi, merusak durungi winara. Oh, itu. Tahu sebelum terjadi, indigo. Ini semua adalah dukun. Enggak usah didatangi. Enggak usah. Dan kalau punya anak-anak seperti ini harus diruqyah, dihilangkan pengaruhnya. Seperti itu. Maka hati-hati ya, itu bisa mempengaruhi keimanan kita. Itu jawaban saya mungkin dari penanya tadi yang online tadi ya. Ada lagi? Satu aja ya. Baik, itu saja. Apa itu? Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, bagaimana cara menghadapi saudara yang keluar masuk Islam ke agama lain? Sekarang beliau umur 70 tahun lebih dan berganti agama lebih dari 10 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bagaimana orang yang suka keluar masuk pindah agama, ya, muslim kafir murtad, ya, muslim lagi kafir lagi, muslim lagi kafir lagi, sampai 10 kali. Bayangkan Allah berfirman An-Nisa ayat 137, innalladzina kafaru thumma amanu, innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu, ya, thumma sadadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ayo dibaca An-Nisa 137. An-Nisa 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman muslim
kemudian kafir. Kafir murtad. Kemudian beriman. Muslim lagi. Kemudian kafir lagi. Murtad lagi. Kemudian bertambah kekafirannya. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan. Kecuali nanti dilihat matinya dalam keadaan apa. Kalau Muslim membaca dua kalimat syahadat, yang mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.